Kami tak perlukan apa-apa daripada kalian balasan. Hatta ucapan terima kasih pun tak payah. Tonton tengok orang ikhlas. Terima kasih pun kami tak mau. Sebab kami harap cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka takut kan. Kalau-kalaulah apa yang mereka buat hilang ikhlas, Allah Ta'ala amal. Ini ciri-ciri orang yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Dan mereka ialah keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka faham yang ada dengan mereka itu milik Allah dan mereka akan hisap oleh Allah. Allah beritahu dalam surah Al-Baqarah tadi, فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah boleh ampun siapa yang Allah suka. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hadihi wa nasta'ufiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Sadaqallahul Azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innad din bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati shahid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kasih sayang limpah kurnia rahmat daripada Allah taala. Dia pilih kita untuk menghidupkan hari-hari akhir daripada baki Ramadan bersama dengan peluang kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala masih bagi. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah firman lebih kurang mafhum. Begitulah hari yang berlalu silih berganti kami jadikan untuk setiap manusia. Semalam habis, hari ini datang. Hari ini habis, esok mesti datang. Cuma tak ada siapa tahu esok dekat mana. Kata ulama ada dua golongan yang sangat-sangat rugi. Golongan yang pertama ialah golongan yang menangisi perkara yang berlalu daripada kehidupan dia yang menjadi perkara sia-sia untuk dia. Dan dia teringat dulu kekasih lama. Dan dia teringat dulu benda yang tak sepatutnya. Yang sepatutnya kalau dia teringat patut menangis. Kerana benda tu menyebabkan dia akan tergelincir di tebing-tebing api neraka. Tapi dia tak ingat dalam keadaan dia rindu pula dengan benda tu. Air mata dia menangis bukan menyesal. Air mata dia menangis kerana kerinduan dia tak ada dosa-dosa tu. Ini orang yang rugi. Ada orang macam tu dalam dunia ni. Golongan kedua, kata ulama ialah golongan yang esok belum tentu lagi untuk dia. Esok punya hal hari ni dia dah stres. Esok punya pasal yang belum confirm lagi, belum tahu lagi apa kesudahannya. Hari ni teringat, hari ni dah stres dah. Aduh, esok ni habis lah.
Ni raya nanti macam mana ni, langsir belum settle lagi ni. Sofa tak matching pula color. Dia pun tak tahu dia sempat melangkah dalam satu Syawal ke tak. Hari ni dia dah stres untuk hari esok, dan orang ni ialah orang yang rugi kata ulama. Dan orang-orang yang paling beruntung ialah orang-orang yang kehidupan dunia ni menjadi jambatan untuk dia melangkah ke negeri akhirat. Yang Allah firman dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah. Mereka ketika tu wajah berseri-seri. Cantik wajah mereka. Kerana mereka memperolehi satu perkara yang mereka begitu inginkan atas dunia. Apa dia? Ila rabbiha nazirah. Hari itu mereka melihat Allah. Tak ada nikmat yang lebih tinggi hatta ketika berada dalam syurga melebihi daripada nikmat memandang Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak kat mana kita hari majlis tu? Di akhirat nanti dalam syurga, Allah Ta'ala akan buat satu majlis yang mana para ahli syurga akan berada dalam majlis tu, dan Allah akan hadir. Allah beritahu ada golongan yang di akhirat nanti, wa wujuhun yawma idzin basirah. Wajah mereka itu teruk, masam, stres. Kerana mereka tahu hari itu, وَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. Itulah saatnya. Segala perkara yang mana mereka takut untuk dihisap, hari itu semua akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Allah akan bawa balik segala perkara yang mana dulu-dulu yang dia buat. Dosa-dosa yang dia dah lupa kan. Allah munculkan balik hari itu, tepuk dahi dia. Allahu Akbar, aku buat benda ni. Ya Allah, kenapalah aku buat benda ni? Ya Allah, alangkah baiknya kalau aku tak buat benda ni. Penyesalan, 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 penyesalan yang tak ada penghujung, yang tak ada penyelesaian, melainkan celupan api neraka itulah yang paling layak. Dan peluang masih Allah bagi hari ini. Di bulan yang terbaik, di 10 malam akhir, yang Allah menghadiahkan satu malam yang paling baik. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, menjadikan dunia ni dalam keadaan bukan doa dan pilihan siapa-siapa, tetapi yang berlaku di sekeliling kita, saya dan tuan-tuan, semua ni pilihan Allah Ta'ala belaka. Allah mengangkat siapa yang Allah nak, Allah rendahkan siapa yang Allah nak. Kita tak pernah minta doa untuk lahir jadi orang Islam, Allah lahirkan kita jadi Islam. Orang Buddha, orang Sing, orang segala-gala macam agama yang sedang hidup dengan kita, mereka pun tak pernah minta lahir daripada rahim orang kafir. Tak pernah. Allah lahirkan. Adakah maksud mereka ni dijauhkan daripada rahmat Allah? Tak. Kerana tanggungjawab besar yang Allah jadikan untuk orang yang diberi iman untuk melangkah dan menjadi sebab mereka mengenal Allah. Tuan-tuan, atas dunia ni Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita. Hari ni kita nak buat satu, kita nak pergi tengok tiga ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah yang kita duk baca dalam tahlil. Dan supaya lepas pada hari ni nilai tahlil tu lain. Selalu kita pergi tahlil, yang jemput keluarga yang jemput tahlil tu dia dekat belakang. Dia duk prepare kambing. Imam duk kat depan baca tahlil. Tengok adik-adik kiri kanan tak ada, dia dah bagi beginning dah tadi tu, introduction dia bagi, lepas tu dia hilang. Sepatutnya yang paling aula, yang paling patut berada di depan dalam majlis tahlil ialah ahli keluarga. Sebab Nabi dah pesan, idza mata bani adam in qata'a amalahu illa min thalas. Bila anak Adam meninggal, terputus semua amalan dia melainkan tiga. Yang pertama, sedekah jariah dia. Yang dia bagi, yang tak pernah kerekut. Bukan untuk tunjuk-tunjuk bahawa dia bagi. Dia bagi, memang dia nak harap Allah redha kat dia. Dia sembunyikan apa yang dia bagi. Yang kedua, al-ilm yang tanfahu bih, ilmu bermanfaat. Yang bukan hanya dia belajar. Ada orang belajar nak beritahu aku lagi tahu pada korang. Korang tak datang kuliah apa korang tahu. Tapi orang yang hakikat ilmu tu bermanfaat dekat dia, ilmu tu membuahkan akhlak pada dia. Ilmu tu menjadi asbab orang lain melihat agama Islam itulah agama yang sebenar. Inilah the way of life.
Dan yang ketiga, waladun salih yad'ulah. Anak salih yang mendoakan, bukan anak ulama yang mendoakan. Bukan anak orang alim yang mendoakan mak ayah dak. Allah tak meletakkan syarat jadi ulama. Bukan semua orang boleh jadi ulama. Bukan semua orang ada kekuatan ingatan macam Imam Syafi'i. Yang boleh hafal hadis macam Imam Bukhari. Yang boleh bahas tafsir seperti Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bukan semua orang boleh jadi ulama, tapi semua orang boleh jadi orang saleh. Semua orang boleh berusaha untuk menjadi saleh. Sebab tu Allah letak yang ketiga, yang Nabi beritahu yang ketiga untuk orang yang meninggal tak putih ialah waladun saleh yad'ulah. Sebab tu bila majlis tahlil, anak yang paling aula untuk berada di depan. Kalau dia mampu bawa tahlil, dia bawa tahlil. Kalau dia tak mampu bawa tahlil, dia duduk kat sebelah imam yang bawa tahlil. Kalau dia mampu doa, dia doa. Kalau dia tak mampu doa, paling-paling dia mengaminkan doa di sebelah imam. Tapi kebanyakan dia anak duduk atas motor kat luar. Sambil seokok tunggu bila majlis nak habis. Imam pun dah baca tahlil, bau kambing laju tahlil. Makin laju tahlil, speeding sikit, tahu dia makin sedap ni. Dan makmum dengar, eh panjang pula ni, ini 33 kali dah lah, ni dia hentam 100 ni. Sampai keadaan khusyuk hilang dan keadaan bacaan tu pun sepatutnya majlis tahlil yang pertama memang kita nak bagi hadiah pada orang yang dah mati. Yang kedua, sepatutnya manfaat tahlil tu dapat pada orang yang duduk dalam majlis. Dia faham apa dia baca. Dia hadirkan peringatan daripada peringatan Allah, dia keluar tu dia rasa bahawa dia akan berdepan dengan kematian. Bahkan yang mati tu dah mati dah pun. Sebab tu tiga ayat terakhir yang kadang-kadang kita miss dalam bacaan tahlil, sepatutnya lepas ni jangan miss lah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan peringatan yang khusus untuk setiap orang yang merasakan diri hamba pada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tiga ayat terakhir ni tuan-tuan, kalau kita baca setiap hari pagi dan petang, maka keseluruhan hari itu Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan perlindungan pada kita. Tuan-tuan, tiga ayat terakhir surah Al-Baqarah ni kita jadikan amalan harian, bukan amalan hanya tahlil saja. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala-gala yang ada di langit di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Dan setiap apa saja yang kamu zahirkan, yang kamu sembunyikan daripada lintasan hati kamu, itu semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Allah hisap, semua. Sahabat kata, turun ayat ni pada kami, pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dengar ayat ni, kami rasa kami dah tak mampu hidup di dunia ni. Sebab segala-galanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Allah tahu. Apa yang kami buat, yang sembunyi, yang kami zahir, semua Allah tahu. Dan Allah akan hisap setiap satu di negeri akhirat nanti. Macam mana mampu kami hidup, kata para sahabat lepas pada itu. Sebab mereka ialah orang yang rasa kehadiran Allah dengan mereka. Mereka belajar sifat 20. Mereka bukan belajar sifat 20 macam kita belajar. Dan kita kena hafal sifat 20, itu pun hafal pun tak rasa lagi. Kita duk belajar wujud, artinya ada, qidam sedia, baqa kekala falil hawadis, bersalahan Allah bagi yang baru. Benda ni bukan nak dihafal-hafal. Benda ni untuk diimani dan diyakini daripada kehidupan bahawa itulah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Asy'ari dengan Al-Imam Al-Maturidi menghadirkan perkara ni. Supaya apa? Supaya hari ni kita menghadirkan sifat Allah pada kebenaran sifat yang asli, bukannya perkara-perkara yang kita cuba bayang dengan otak kita. Allah tak sama daripada apa yang kita bayangkan. Hari ni bila datang pada sifat mujassimah ni cukup bahaya. Ini yang merosakkan akidah. Apabila menjisimkan Allah dan menunjukkan bahawa merasakan Allah Subhanahu Wa Taala berada seperti mana sifat manusia, sifat makhluk, iman macam ni iman yang cukup bahaya. Tuan-tuan, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sifat dia ialah mengetahui yang zahir dan yang batin. Kita baca surah Al-Mulk dan ayat yang ke-11. Wa asirru qawlakum. Kita perlahankan perkataan kita, sembunyikan supaya tak ada orang dengar perkataan tu.
Awi jaharu bih, ataupun kita jaharkan, kita keluarkan perkataan tu supaya semua orang tahu apa yang kita cakap. Hakikat dia, innahu alimun bi dhati sudur. Allah tahu apa yang dalam jantung hati. Allah tahu ikhlas kita, ikhlas tak payah beritahu ke orang kita ikhlas. Ada orang bagi hadiah ke orang, kita ni saya ikhlas ni. Ikhlas tak payah beritahu. Ikhlas biar Allah saja yang menilai. Dan perkara yang paling kita takut, kita rasa ikhlas rupanya belum ikhlas lagi. Kita jiran baru pindah sebelah rumah. Jiran pindah cantik lah, masya-Allah. Masuk-masuk rumah tengok, oh seronok ada jiran baru. Jiran tu keluar parking kereta, kita pun senyum kat sebelah. Senyum kat jiran tu lah. Jiran tu tengok tak balas senyum. Oh, kata baru pindah, sombong rupanya eh. Allah ingatkan seronok ada jiran, sombong rupanya. Astagfirullah. Rupanya senyuman kita tadi itu untuk mengharap dibalas balik dengan senyuman. Hatta benda macam ni pun takut tak ikhlas lagi tuan-tuan. Takut kalau senyum, minta balas senyum. Takut masalah lagi dengan amalan. Ada orang yang dia buat satu benda. Lepas tu lepas dia tolong orang, orang tu tak kata terima kasih. Hai, kata terima kasih pun tak ni. Aku tolong tukar tayar pun tak terima kasih ni. Kereta sangkut pancit, kita pun berhenti hujan, lencun basah, tolong tukar tayar. Settle-settle tukar tayar, dia pun jalan buat relax. Hai, dia kata, hai yang tukar tayar tadi aku rasa ni awak tak ada paling-paling terima kasih lah. Kena bayarkan terima kasih tu. Tuan-tuan, siapa yang buat apa-apa dengan mengharapkan terima kasih, masih ada masalah dengan amal. Sebab tu dalam kitab tafsir surah Al-Insan, kalau tuan-tuan tengok ketika mana peristiwa yang berlaku kepada keluarganya Sayyidina Ali ibn Abi Talib, ketika Hasan dan Hussein diuji oleh Allah Ta'ala dengan demam yang panjang, Ali radhiyallahu ta'ala anhu bila tengok anak dia demam, apa yang Ali buat? Bukan Panadol 2 biji, solat 2 rakaat. Hal ni cuba buat solat 2 rakaat dulu sebelum telan Panadol 2 biji. Supaya nak beritahu dekat Allah, kita lagi tawajuh dengan 2 rakaat solat pada Panadol 2 biji. Kadang-kadang kita tawajuh dengan Panadol 2 biji, telan Panadol 2 biji, Allah tak lega lagi baru solat. Option terakhir solat. Iman kita sepatutnya Allah dulu baru makhluk. Beriman kepada Allah tu yang pertama sekali, dan datang pada asbab tu yang kedua. Tuan-tuan, Ali salat dan belum disembuhkan lagi Hasan Hussein. Diikhtiarkan dan belum sembuh Hasan Hussein. Akhirnya dah jalan ikhtiar yang lain Ali, tuan-tuan boleh buat benda ni. Apa dia? Nazar. Ali kata, aku bernazar. Seandainya Hasan Hussein sembuh, maka aku akan berpuasa 3 hari. Nazar benda yang mampu kita buat. Jangan nazar benda yang haram. Haram nazar benda yang haram. Ada orang buat nazar benda yang haram. Kalau aku dapat macam ni, aku minum air kencing kucing, nah selesai. Jadi sungguh. Orang tak ada kerja, tak ada benda lain. Nazar benda yang paling simple. Antara nazar yang boleh kita buat, kalau aku dapat anak aku dapat straight A SPM ni, aku nak jamu orang miskin makan 10 orang contoh. Dah dapat dah. 10 A anak kita dapat. Pergi-pergi KL tu cari 10 orang gelandangan dah bagi makan. Sempurnakan nazar tadi. Yang paling simple, yang paling mudah puasa. Ada orang tak mampu puasa, bagi orang makan. Jadikan nazar ini sebahagian daripada amalan. Kalau kita mampu untuk hadirkan, sempurnakan daripada hajat. Dan ini antara perkara yang sahabat buat. Tuan-tuan, Ali nazar 3 hari puasa, Allah sembuhkan Hasan Hussein. Maka bermulalah hari dia nak puasa. Hari pertama puasa, nak buka puasa, Fatimah tu Zahra uli tepung buat roti. Dengan tangan dia, kesusahan dia, kepayahan dia, siap tepung. Maka mereka nak buka puasa pada petang tu, ada orang ketuk pintu. Siapa dia ketuk pintu? Orang miskin. Datang, kata Fatimah, wahai Ali ni orang miskin, lapar ni macam mana ni? Ali tanya, wahai Fatimah, kamu rasa macam mana? Fatimah kata, wahai Ali, kita bagilah makanan ni, kesian mereka miskin. Kata Ali, bagilah semua. Tuan-tuan, mereka buka puasa, minum air. Sambung puasa hari kedua, nazarnya Ali. Maka Fatimah uli tepung lagi, buat tepung lagi. Maka makanlah, nak makan roti hari kedua, ada orang ketuk pintu lagi. Kata Fatimah, wahai Ali ni anak yatim lapar ni macam mana ni? Ali tanya Fatimah, kamu rasa macam mana? Anak Nabi ni kata, wahai Ali, kesian mereka tak ada mak, mereka tak ada ayah.
Mereka kelaparan, saya cadangkan kita bagi makanan ni pada mereka. Tuan-tuan Ali kata kalau macam tu kita bagi 2 hari. Minum air. Kita kalau 2 hari buka puasa minum air macam mana? Hari ketiga tu jadi singa kita. Oh, kita aku ni lapar ni. Antara makan tak sedap pun komplain. Antara makan tak, bukan tak makan, makan tak sedap sikit lah. Dan mana tak beli kat bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni tuan-tuan dia masak dia kira terbakar lah. Asal benda tu terbakar, terjual lah benda tu. Sekali balik rumah kecewa, martabak Masya Allah, cantik nampak tu. Makan, makan, makan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini martabak ke popiah, kita pun pening kepala. Dia punya rasa dia lain macam. Ay, kata jam ni, jam. Hai, lain aku beli ni dah mahal. Aduh, dia mula komplain. Tuan-tuan, sebab apa kita dah lapar puasa sehari. Ini, ya Allah, apa tu lihat dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada masak lagi dah angkat lah ni, ini nak untung lah ni. Ha, dia mula. Habis semua, beli kambing grill. Tarik tak lepas. Ini kambing yang getah ni. Dia kira apa tuan-tuan, saya terbakar ya ni bazar Ramadan ni. Itu masuk baca doa masuk bazar. Baca doa masuk pasar. Supaya Allah lindung kita daripada perkara-perkara yang kita tak mahu. Tuan-tuan, hari ketiga baru nak buka puasa, roti. Ada orang ketuk pintu rumah lagi, Fatimah kata, wahai Ali ni, tawanan perang, lapar ni. Tuan-tuan, dua tadi mula sabar ke? Yang pertama orang miskin, yang kedua anak yatim. Ni tawanan perang ni. Mungkin sebab dia dulu kawan kita syahid. Mungkin sebab dia adik-adik kita syahid. Mungkin sebab dia susah habis orang Islam. Agak-agak kita biar mampu lapar pi ya. Kalau kita nak kira geram. Tapi dah. Fatimah kata, wahai Ali, macam mana ni? Ali kata, kamu pandangan kamu, wahai Fatimah. Fatimah kata, wahai Ali, aku cadangkan kita bagi makanan ini pada mereka. Mana tahu kalau-kalaulah kita bagi makanan ini pada mereka, lunak hati mereka untuk terima Islam ni. Tuan-tuan lapar pun nak buat dakwah lagi. Maka kata Fatimah, kata Ali, kita bagilah semua. 3 hari nak lapar. Dalam keadaan Ali hari ketiga tu dah lembek. Dan tak ada siapa bagi tahu pada Nabi SAW peristiwa ni, turun ni Al-Quran. Turun ni Al-Quran. Allah Ta'ala bila redha pada satu orang, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hadirkan penanda petunjuk bahawa Allah redha pada dia. Zaman kita mungkin Quran dah tak ada dah, dah seal, dah tutup dah. Dah sempurna 30 juzuk Quran, 114 surah, 6236 ayat. Dah takkan ada tambahan lagi dah. Tapi kita boleh tergolong dalam golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hadirkan daripada ayat-ayat tu. Tentu bila Ali teruk sangat dah, sakit lapar teruk, turun ni Al-Quran. Yufun bin nari wa yakhafun yawman kana sharruhu mustatira. Mereka telah melunaskan nazar mereka kerana mereka takutkan hari itu di mana keadaan manusia masam muka mereka, berkerut dari mereka kerana takutkan azab Allah yang disiapkan untuk mereka. Allah beritahu apa peristiwa yang berlaku pada Nabi. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka telah bagi makan, makanan yang mereka sayang, makanan yang mereka perlukan, makanan yang mereka harapkan. Kalau tak makan ni boleh tentu boleh jadi mereka mati. Tapi mereka bagi pada siapa? Allah bagi tahu exactly apa yang berlaku. Mereka bagi makan pada orang miskin, mereka bagi makan pada anak yatim, mereka bagi makan pada tuan perang. Dan Allah rakam pula perkataan tu. Tak ada siapa cerita kat siapa-siapa. Ali pun tak cakap kat siapa-siapa perkataan tu. Inna nakha, apa nama? Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya tidaklah kami bagi makan ni semata-mata untuk memandang Allah. Kami nak pandang Allah. Kami bagi makan ni semata-mata untuk Allah. Liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan kami tak perlukan apa-apa daripada kalian balasan. Hatta ucapan terima kasih pun tak payah. Tonton tengok orang ikhlas. Terima kasih pun kami tak mau. Sebab kami harap cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka takut. Kalau-kalaulah apa yang mereka buat hilang ikhlas.
Allah Ta'ala amal ini ciri-ciri orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha, dan mereka ialah keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena mereka faham yang ada dengan mereka itu milik Allah, dan mereka akan hisap oleh Allah. Allah beritahu dalam surah Al-Baqarah tadi, فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah boleh ampun siapa yang Allah suka, dan Allah azab siapa yang Allah suka. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah meletakkan segala ketetapan takdir itu, ketentuan segala-galanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, sahabat bila dengar benda ni, sahabat makin takut. Mereka ni Allah terima ke tak terima? Allah sambung. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Allah beritahu telah beriman para rasul itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah, kepada rasul dia, kepada malaikat, kepada kitab dia, kepada rasul. Orang beriman mengikuti keimanan para nabi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Dan mereka kata kami tidak membeza-bezakan di antara rasul-rasul itu. Kami tak beza-beza. Setiap daripada nabi itu ialah utusan Allah atas maksud kebenaran yang Allah nak hadirkan, maksud kehidupan yang sebenar supaya kami melangkah dengan ketaatan kepada Allah. Kami tak ada beza-bezakan siapa-siapa. Cuma Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar dan kami taat. Apa yang Allah turunkan kepada kami, itulah ketetapan daripada Allah Ta'ala. Memang Allah kata jangan bezakan para nabi, tapi Allah yang membezakan para nabi. Allah yang membezakan. Orang beriman tak berhak untuk bezakan siapa-siapa. Kadang-kadang kita cerita kisah-kisah Nabi dan Rasul kat anak kita. Budak-budak imagination bukan macam kita. Orang tua-tua dia dah mula berfikiran lain. Budak-budak kalau tuan-tuan cerita tentang Nabi Musa AS dengan tongkat dia, Nabi Sulaiman dengan cincin dia, tuan-tuan mereka terbayang Avengers. Ini Thanos. Hak ni Captain America. Hak ni ada power macam ni. Hak Nabi ni ada power macam ni. Nabi ni ada power macam ni. Oh, lain macam kan. Kalau orang tua-tua pun, ada setengah orang yang macam tu kan. Mereka membeza-bezakan antara Nabi. Mereka kata Nabi ni lagi hebat pada Nabi ni. Nabi ni lagi hebat pada Nabi ni. Kerana Allah Ta'ala bagi mukjizat, Nabi ni lebih pada Nabi ni. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada seluruh manusia atas muka bumi ni, Allah angkat 124 ribu orang untuk jadi Nabi. Nabi ada 124 ribu orang daripada seluruh zaman. Daripada Nabi ni, Allah pilih di kalangan mereka untuk jadi Rasul. Bukan semua Nabi adalah Rasul. Nabi dapat wahyu, tak. Tak wajib sampai. Rasul dapat wahyu, wajib untuk disampaikan. Di kalangan para Rasul yang ramai ni tuan-tuan, kita kena berusaha untuk tahu 25 cerita Rasul. Yang Allah sebut dalam Quran. Yang tu kita kena usaha untuk fahami betul-betul kisah mereka. Daripada 25 orang yang kita duk hafal tu, 5 orang Allah angkat, ulul azmi, yang mana Allah bagi mujahadah yang paling hebat di kalangan mujahadah para nabi. 5 ulul azmi Allah angkat satu. Siapa dia? Nabi SAW. Melebihi para nabi, imam para nabi, penutup para nabi. Nabi Muhammad tak doa dan pilih diri dia sendiri, Allah yang pilih. Kita tak boleh cemburu. Orang Yahudi cemburu. Orang Yahudi tuan-tuan yang berada di Khaybar, kalau tuan-tuan pergi buat umrah, tuan-tuan ziarah Madinah, kalau mutawih tanya dalam WhatsApp siapa yang nak pergi Khaybar, balik tulis nama. Kita pun fikir, tak payahlah. Ini bukan dalam pakej pun, kalau nak pergi pun kena tambah pula dah tambang. Tak payah pergilah. Tuan-tuan pergilah. Tengok. Itulah tempat orang Yahudi dulunya tinggal di kota Madinah. Orang Yahudi bila datang Madinah tuan-tuan, bukannya memang asal orang Yahudi bukan penduduk asal Madinah.
Tuan-tuan, daripada mana keturunan Yahudi bermula? Nabi Ibrahim AS kahwin dengan Siti Sarah setelah apa? Setelah dicampakkan masuk dalam api. Di mana berlaku peristiwa ni? Kalau ikut Babylon. Tapi Babylon ni luah. Kalau tuan-tuan pergi ziarah Turki, benda tu, lastik tu ada kat mana? Dekat Turki. Tuan-tuan, daripada situ, setelah selesai peristiwa dibakarnya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berhijrah daripada Babylon menuju ke Palestin. Berkahwin dengan Siti Sarah. Tak dapat anak. Berkahwin dengan Siti Hajar. Allah bagi anak. Dan Allah suruh hantar Siti Hajar ni jauh daripada Palestin, 1,200 km lebih kurang. Bukan sikit tuan-tuan perjalanan tu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita baca peristiwa Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar untuk ditinggalkan di tengah padang pasir tu, rasa macam, oi, dia dekat. Tak, 1,200 km lebih perjalanan tu. Pergi balik. Berapa masa nak ambil tu? Nabi Ibrahim nak pergi hantar Siti Hajar, bukan sikitnya dekat. Tinggal Siti Hajar dengan Nabi Ismail tanpa asbab keperluan kehidupan. Kering kontang tempat tu. Tak ada siapa-siapa. Cuma anak dia, isteri dia dan sumber sikit kurma dengan air. Tinggal. Balik-balik ke Palestin. Lepas tu Allah bagi dekat Siti Sarah anak. Siapa dia? Isaac. Ishaq alaihi salam. Nabi Ishaq dapat anak. Siapa dia? Yaqub alaihi salam. Yaqub ni orang panggil Israel alaihissalam. Daripada anak keturunan Nabi Yaakob ni lah Bani Israel alaihissalam. Nabi Yaakob ada anak yang sulung, nama dia Yahuza. Daripada keturunan dia, keturunan Yahudi. Tuan-tuan, di situ orang-orang Israel duduk. Mereka cuma satu keluarga, kabilah Bani Israel daripada keturunan Nabi Yaakob alaihissalam. Bila wafatnya Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Taurat, wafatnya Nabi Isa alaihissalam bersama dengan Injil, orang-orang Yahudi ni mula mencari penutup anbiya yang disebut dalam kitab Taurat, bahawa Ahmad akan lahir di satu tempat, akan mendakwahkan agama dia di satu tempat yang mana ditumbuhi dengan tumbuhan yang hijau, berada di Hijaz, dekat mana? Satu bumi Taibah, yang mana bumi itu dinama Yathrib masa itu. Orang Yahudi bergerak daripada sana untuk menjejaki Nabi ini. Dan mereka berpindah ke tanah Taibah supaya daripada mereka lahir satu orang lelaki yang diangkat oleh Allah jadi Nabi. Itu harapan mereka. Tapi ketentuan Allah, Nabi terakhir daripada keturunan Nabi Ismail AS, bukannya Nabi Yaakob AS. Mereka cemburu. Mereka buat perkampungan dekat mana? Dekat Khaybar. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, 150 km jarak pada Madinah ada benteng Khaybar. Benteng Khaybar ni tuan-tuan sampai hari ni ada lagi. Dulu penuh dengan orang Yahudi. Tapi bila orang Yahudi buat khianat dalam peperangan Khandaq, orang Yahudi berperang, orang Islam berperang Khaybar, lepas tu Nabi halau semua keluar, tak ada seorang pun Yahudi tinggal. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang Yahudi, pengikut-pengikut Dajjal, sampai bila-bila pun tak boleh masuk Mekah Madinah. Sebab tu kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, kita usahalah untuk tinggalkan segala sifat munafik yang ada daripada diri kita ni. Sebab orang-orang Yahudi cukup banyak sifat munafik ni. Dan mereka dah dihalau keluar oleh Nabi lah. Hari ni, alangkah ruginya orang kalau pergi haji, pergi umrah, bawa masuk sifat munafik tu daripada diri dia ke Mekah, ke Madinah. Kerana satu ketika nanti Dajjal akan hentak kaki dia. Yang akan keluar ialah orang munafik. Ada satu orang ustaz. Begitu ustaz, bawa lah jemaah pergi umrah. Dia kata, saya tak berani. Bukan saya tak mau pergi, saya nak pergi sangat. Tapi saya takut. Saya takut kalau saya masuk-masuk dalam Madinah, dalam Mekah tu. Lepas tu saya keluar balik. Tak berhenti. Takut-takut tu hentakan kaki tu antara yang keluar saya. Mereka ialah orang yang takut ada sifat munafik yang menyebabkan terkeluar daripada bumi Madinah, daripada hentakan kaki Dajjal. Orang-orang Yahudi cemburu dengan Nabi SAW. Kata Al-Imam Al-Bayhaqi rahimahumallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad ada lebih kurang 1,200 mukjizat Allah bagi berbanding dengan para anbiya alaihissalatu wassalam. Al-Imam Bayhaqi menceritakan, Al-Imam Syafi'i berkata, seandainya dikatakan kepada aku bahawa Nabi Isa AS mempunyai mukjizat untuk menghidupkan orang yang mati, kata Imam Syafi'i, aku akan menjawab Nabi aku SAW, Allah bagi mukjizat menghidupkan pokok yang mati.
Bahkan menghidupkan pokok yang mati itu lagi hebat pada menghidupkan orang yang mati, kata Imam Syafi'i. Orang mati hidup, orang memang boleh bercakap. Pokok mati hidup, bercakap, pokok memang tak boleh bercakap. Tiba-tiba bercakap, lagi hebat. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, keluar pada Safa Marwah, bergerak terus menuju ke Ma'la, tuan-tuan akan lintas jalan dan bertemu ada satu masjid warna coklat. Ingat balik. Masjid apa tu? Masjid sejarah. Masjid pokok. Seberang dia, lebih kurang 50 meter seberang jalan, ada lagi satu masjid sama macam dia, design warna coklat juga. Masjid apa? Sejarah juga. Apa sahaja ada dua masjid sejarah? Maka disitulah kata ulama, peristiwa berlakunya tercabut pohon, datang dekat Nabi, pacak dekat Nabi. Pohon tu kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kerana tercabut pohon daripada sana, bergerak ke sini, dua tempat tu ditanda dengan dua masjid, dan dua-dua masjid tu nama masjid sejarah. Ini mukjizat Nabi. Kata Imam Syafi'i, seandainya mereka mengatakan kepada aku bahawa Nabi Musa AS telah membelah lautan dengan menggunakan tongkat baginda, pasti aku akan mengatakan kepada mereka, Nabi aku SAW hanya dengan jari baginda membelah bulan. Membelah lautan cuma sebahagian daripada bahagian atas muka bumi ini. Tetapi membelah bulan ialah sebahagian daripada bahagian langit yang lebih hebat daripada itu. Kesan yang sampai hari ini orang boleh tengok. Kesan laut terbelah, habislah. Kita cuma baca riwayat. Kesan bulan terbelah, tuan-tuan boleh buka kajian NASA tentang bulan. Kalau tuan-tuan belah buah tembikai, cantum balik apa jadi kat tembikai, nampak line. Macam itulah bulan kita hari ini. Kalau tuan-tuan tengok bulan, masih ada garisan pemisah di antara dua bahagian. Di atas keadaan peristiwa dulu Nabi pernah belah, cantum balik. Bukan silap mata. Silap mata ni mata tersilap. Hak ni bukan silap mata. Hak ni betul-betul. Benda betul-betul terbelah. Benda betul-betul jadi. Bukan benda yang dihadirkan sihir. Suatu penyihir-penyihir. Mereka melihat kejadian ni. Mereka kata ni bukan sihir. Sihir tak boleh buat benda-benda ni. Kata Imam Syafi'i, seandainya mereka mengatakan kepada aku Nabi Musa AS menjadi asbab terkeluarnya 12 mata air daripada batu, aku akan kata bahawa Nabi aku sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air daripada jari jemari dia. Daripada tangan Nabi keluar mata air, bukan pada batu, pada tangan Nabi, daripada darah, daripada daging, daripada tulang yang tak ada apa-apa kaitan dengan air, tiba-tiba keluar air yang suci. Tuan-tuan, kata Nabi, kata Imam Syafi'i, bahkan tu lagi hebat. Kalau mereka mengatakan kepada aku bahawa Nabi Sulaiman AS menundukkan langit, aku akan kata pada mereka bahkan Nabi aku SAW membelah langit menuju kepada Isra wal Mi'raj. Bahkan itu lebih hebat daripada menundukkan angin. Tuan-tuan, kita berada di zaman yang mana di bawah naungan Nabi yang terbaik. Kita ialah umat daripada Nabi yang terbaik. Dan kita ialah umat yang terbaik. Kita tak membeza-bezakan antara Nabi dengan Nabi. Tetapi kita mengikut apa yang telah dibezakan oleh Allah terhadap setiap daripada Nabi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ialah umat yang paling baik, kata Allah. Kerana kalian ada tiga sifat. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian ajak orang buat baik walaupun kalian bukan Nabi. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرَ. Kalian cegah orang daripada kemungkaran walaupun kalian tidak bersama dengan Nabi. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Kalian beriman pada Allah walaupun bersama kalian tak ada Nabi-Nabi kalian. Tuan-tuan, ini ciri tiga ciri umat yang terbaik. Suami yang terbaik ialah suami yang selingkali risaukan kalau isteri dia tergelincir pada api neraka. Tengok isteri dia, Allah Akbar, tak sempurna lagi tutup aurat ni. Macam mana ni, risau setiap malam menangis. Sebab apa? Isteri belum sempurna tutup aurat lagi ni. Dan satu orang isteri yang mana paling baik ialah isteri yang risaukan suami dia. Bila tengok suami dia, Allah, sibuk sangat suami aku dengan kerja ni. Sampai terluput solat Jumaat ni. Habislah suami aku tak solat Jumaat sebab sibuk kerja ni. Sebab akulah ni, sebab keluarga lah ni. Doa setiap malam, ikram suami, mudahkan suami supaya suami dapat jejak kaki masuk dalam syurga. Tengok anak-anak
mak ayah yang paling baiklah mak ayah yang mempersiapkan anak-anak dia untuk syurga. Takut anak-anak tergelincir di tebing-tebing api neraka. Ada setengah mak ayah tengok anak tertidur subuh, tak bangun. Biarlah, kesian semalam study overnight ni. Kesian kat anak. Semalam penat study yang kawan-kawan ni. Anak-anak keluar kata kat mak pergi study. Study dekat McDonald's. Tentang kalau pergi McDonald's, lalu dulu saya rajin nak lalu McDonald's, tengok. Dia kata boleh refill air lah. Air boleh refill. Kalau refill tu free, so kadang setengah budak dia bawa cawan lah. Dia bawa cawan, dia refill terus. Refill, study, refill. Study sikit, sembang banyak. Duk gelak-gelak lah kali PUBG. Itu pun akhiran lah. Lepas tu balik rumah muka penat. Muka macam penuh dengan ilmu di dada. Mak pun tengok kesian ni. Subuh pun dah azan selesai. Mak pun dah balik masjid. Ayah pun dah balik masjid. Anak duk terbongkang ni, kesian budak ni ni. Penat ni mengaji ni. Ya Allah, semalam belajar penat, biarlah. Tuan-tuan, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, mak dia didik daripada umur 7 tahun. Mak dia bukan kejut dia bangun subuh. Mak dia bangunkan dia subuh. Kita kejut anak bangun subuh, saya sendiri. Bangun, bangun, bangun. Hey, budak ni, aku kena people elbow juga. Tentang people elbow. The Rock punya smackdown. Hey, budak ni, saya kenal dengan aku sekejap ni. Kejut 3-4 crown aku kejut ni. Daripada aku pergi surau, balik surau, tak bangun lagi. Saya kenal ni. Tuan-tuan, kita kejut anak kita bangun. Tapi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, mak dia bangun dengan dia. Bila sebelum azan subuh selesai, mak dia tahajud, mak dia akan dudukkan dia. Mak dia angkat dia duduk. Mak dia akan angkat dia pergi bilik air. Mak dia akan mandikan dia. Mak dia akan wudukkan dia. Mak dia angkat dia, bawa ke masjid. Daripada darjah, daripada umur 7 tahun, mak dia buat macam tu kat dia. Macam mana hasil besar jadi satu orang ulama yang merupakan salah satu daripada pemegang 4 mazhab. Tuan-tuan, ini mak yang risaukan anak-anak supaya anak-anak membesar dan tak tergelincir di tebing-tebing api neraka. Anak yang baik ialah anak yang tak pernah lekang doa daripada mak ayah dia setiap kali habis solat dia. Dia paling risau kalau lah di akhirat nanti mak ayah dia tergelincir di tebing-tebing api neraka. Ni anak yang terbaik. Umat yang terbaik ialah umat yang malam-malam dia menangis untuk orang lain. Bukan dia menangis untuk dosa dia seorang. Bukan dia menangis untuk diri dia seorang. Ini tak habis-habis menangis sebab rezeki. Menangis sebab rezeki, makanan tak cukup, itu tak cukup. Nabi SAW pun tak cukup. Nabi bukan tak mahu cukup, Allah boleh bagi cukup. Tapi Nabi SAW tak ada masa untuk benda tu. Kerana kesibukan Nabi lah untuk umat ni. Nabi duduk tuan-tuan, tengah malam, satu doa yang Nabi tak tinggal. Kata Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha radhiyallahu ta'ala anha. Mulai hari ni kita usaha untuk sempurnakan doa ni dalam setiap kali kita solat. Apa doa tu? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni, ya Allah, hisablah aku hisaban yasira, dengan penghisaban yang mudah. Tuan-tuan, Nabi kena hisap macam mana kat akhirat tu? Nabi tu Allah beritahu dalam surah Al-Fath ayat nombor 2. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Telah diampunkan dosa Nabi sebelum selepas. Tak ada dosa. Itu pun doa hari-hari, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kita yang nak kena hisap ni tak terlupa baca doa ni. Tuan-tuan, apa doa ni pendek. Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah, hisaplah aku dengan penghisaban yang mudah. Paling bagus tuan-tuan, setiap kali kita baca doa, baca jamak. Baca jamak. Dan doa untuk orang ramai, doa untuk semua. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisap kami. Dalam keadaan kita beritahu, ya Allah, hisaplah kami tu, bayang semua ahli keluarga kita, seluruh umat ni. Hisaplah kami semua, jiran-jiran kita tu, bayang, hisaplah kami semua, ya Allah, dengan penghisaban yang mudah. Ya Allah, tolonglah hisap kami dengan hisap yang mudah. Nabi himpun para sahabat. Nabi himpun para sahabat. Nabi kata, innakum satus'aluna anni famadha antum qa'ilun. Kalian semua akan ditanya tentang diri aku di depan Allah di akhirat nanti, apa kalian semua akan jawab ni? Tuan-tuan, Nabi ni bukannya orang biasa. Nabi. Para sahabat dengar Nabi tanya macam tu, ramai-ramai mereka jawab, nashhadu annaka qad ballaghta wa hadaita wa nasahta. Ya Rasulullah, kami bersaksi kau telah menunaikan, kau telah menyampaikan, kau telah bagi nasihat. Nabi dengar perkataan tu, Nabi tengok ke langit, Nabi kata, Allahumma fashhad. Ya Allah, kau bersaksilah. Ya Allah, kau bersaksilah. Tuan-tuan, Nabi SAW risau perkara.
Dan Allah sambung dalam ayat yang seterusnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Allah takkan membebani satu orang tu melainkan dengan kadar kemampuannya. Allah tak pernah zalim dengan siapa-siapa. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Dan daripada ujian yang Allah bagi tu, dua jalan Allah bentang. Yang pertama untuk kutip pahala. Yang kedua, jalan-jalan menyebabkan kita tergelincir dengan dosa. Suatu ulama beritahu, Allah uji itu satu ketetapan. Tetapi untuk kita pilih dosa atau pahala, itu pilihan. Allah bentang ujian, melangkah masuk dalam ujian itu kemestian. Tapi memilih pahala ataupun dosa, itu pilihan. Berapa ramai orang yang Allah uji, mulut tak berhenti cakap benda tak baik. Maka dia telah pilih benda yang akan merosakkan negeri akhirat. Ramai orang yang beriman dengan Allah, dekat dengan Allah, bila Allah uji dengan satu perkara, maka dia pilih dengan kebaikan, dia bercakap dengan perkaraan yang baik, dan dengan dia puji Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia telah memilih pahala, mengutip pahala atas segala ujian yang Allah bagi. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Allah suruh kita doa. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Allah, janganlah kau hukum kami kalaulah kami tersalah atau kami terlupa. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ya Allah, janganlah kau bebankan kami bebanan yang berat seperti yang kau telah bebankan pada orang-orang terdahulu sebelum pada kami. Orang dulu kena ujian teruk. Orang-orang kaum Bani Thamud, kaum Ma'ad, kaum Lut, ujian yang Allah bagi pada mereka berat. Kita okey duduk dalam suasana. Tuan-tuan kalau duduk kat surau, tuan-tuan selamat dengan suasana surau. Kalau tuan-tuan duduk tempat selain pada surau, belum tentu tuan-tuan bergoncang. Kita hak duduk kat surau ni pun balik-balik rumah, buka TV pun kacau. Macam-macam TV ni kan. Kena iklan Rejoice kan. Serban tujuh. Tujuh lipat pun jatuh. Sebab tu, nak usaha atas iman susah. Nak rosakkan iman cukup senang. Ada sahabat kami tuan-tuan, kami bawa dia keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala 40 hari. Balik tu, ya Allah, dia punya warak dia lain macam. Sampaikan yang paling dahsyat, tengok TV ni haram, haram tengok TV ni. Astaghfirullah, haram apa tengok TV, astaghfirullah. Orang kata-kata dahsyat sangat ni. Hey, habis semua haram jadi mufti lah ni. Dia balik tu jadi mufti. Lepas tu sahabat kami kata senang ni cerita dia. Kita buat pergi makan mamak. Hilang sikit kasyah dia ni. Kena makan mamak tuan-tuan. Terus tengok TV pula lepas tu. Ha, tuan-tuan, dia Allah suruh kita usaha atas iman dan melihat keburukan diri, bukan cari salah orang. Bila kita mula nampak kesalahan orang dan rasa kita baik daripada orang, maka kita tersalah dah. Ramai orang yang bila dia rasa dia dah datang masjid, dah duduk surau, dah buat ini, dah buat itu, dia tengok orang yang tak buat, dia kata apa teruk geng-geng ni? Apa teruk puak ni? Tuan-tuan, orang yang kata teruk, kata Nabi, man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Siapa-siapa yang kata habislah orang ni, celakalah dia ni, malanglah dia ni, tak ada harapan lah dia ni, Nabi kata hak cakap tu dia yang paling malang sekali. Man satara musliman satarahu Allah fi dunia wal akhirah. Siapa yang tutup aib orang Islam, Allah akan tutup aib dia dunia dan akhirat. Dapat berita yang tak pasti, berhentikan kita berita tu kat sini. Pernah tuan-tuan, satu orang soleh zaman ni, saya tak mau sebut nama dia, dia terkenal lah. Dia difitnah, bukan orang Malaysia, orang luar. Dia telah difitnah oleh satu orang lelaki ni. Lelaki ni tuan-tuan, dia dapat berita, dia sebar. Lain kali dia tahu Allah Akbar, salah apa dia cakap tu. Akhirnya dia pergi jumpa Tok Syekh yang difitnah tadi. Dia pun bagi tahu dekat Syekh tu, dia nak belajar dengan Syekh tu. Dan akhirnya dia duduk mengaji dengan Syekh tadi. Bila mengaji dengan Syekh tadi, dia tak sedar hati. Dia nak bagi tahu juga apa yang dia buat dan dia nak minta maaf. Akhirnya jumpa Syekh tu, dia kata, Syekh, sebenarnya saya nak bagi tahu apa yang terbukul hati saya ni. Dulu pernah saya fitnah Syekh. Syekh, tolong maafkan saya. Syekh tu kata, tak ada masalah, aku maafkan. Dia kata lega Syekh tu maafkan. Cuma dia kata sebelum dia balik hari tu, Syekh tu ada bagi satu benda macam bulu ayam, macam bulu tangkis.
Syekh tu bagi kat dia. Dia pun ambil, dia pun heran apa benda dia dapat ni. Syekh tu kata, bawa balik, bawa balik. Dia pun bawa balik. Esok pagi datang kelas, Syekh tu tanya, faham tak? Dia kata, faham apa Syekh? Ah, okay, tak faham lah tu. Ah, nanti balik nanti. Cabut bulu tu. Sepanjang jalan, balik, cabut, buang. Cabut, buang, sampai rumah. Dia pun balik, dia buat. Cabut, buang, cabut, buang, cabut, buang, cabut, buang, sampai rumah. Esok pagi, datang kelas, Syekh tu tanya, faham tak? Dia kata, faham apa Syekh? Tak apa, tak faham lagi lah tu. Okay, tak apa, tak apa. Balik nanti. Cuba kutip balik bulu-bulu yang kau buang tadi. Oh, sudah, dia kata. Macam mana nak buat ni? Tak apa, tak apa. Dia usaha sebab nak belajar. Dah berguru dengan Syekh ni. Balik tu, dia pun cari balik bulu-bulu yang dia buang tu, cari. Tuan-tuan, sepanjang jalan dia dapat palai. Patah balik, dia pun tepuk dia. Allah, dia kata, aku faham lah. Ya Allah, habislah aku. Habislah aku. Dia balik berlari jumpa dengan Syekh tu, menangis. Dia kata, Syekh, macam mana ni Syekh? Macam mana Syekh? Saya tak tahu nak buat macam mana. Syekh kata, kalau kamu nak tahu, begitulah musibahnya fitnah. Kamu nak fitnah orang, senang je fitnah tu sebar. Cuba kutip balik tengok fitnah-fitnah tu. Berapa banyak kamu boleh kutip balik? Kamu takkan mampu untuk kutip semua. Kerana dosa fitnah itu tersebar dan takkan kamu kutip, dan itulah kamu kena tanggung ke akhirat nanti. Banyaklah minta ampun daripada Allah. Semoga keampunan Allah Ta'ala kepada kamu daripada air mata yang kamu alirkan itu memadamkan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, jaga mulut. Kadang-kadang kita tak tahu berita. Sebab tu kami duduk dengan satu orang sahabat kami, ustaz. Dia kata, kita mampu anggap semua orang kat dunia ni macam Nabi Khidir. Macam Nabi Khidir. Jangan banyak soal. Orang buat pun jangan banyak soal sangatlah, biar. Kadang-kadang kita rasa apa benda ni macam tak cerdik yang nampak ni. Tak ada orang ni nampak macam tak cerdik. Sekali cakap tak cerdik sungguh. Kita duk rasa orang tak cerdik, orang tak cerdik. Kita tak tahu dia rasa apa di sisi Allah, tak tahu. Sebab tu, sangka baik dengan orang ni sunnah Nabi SAW. Dan benda ni cukup-cukup susah. Melainkan tuan-tuan kerja polis lah. Kerja polis kalau sangka baik dengan semua orang, pening juga kepala nak buat kerja. Tak apalah, bukan dia ni, suspek, bukan. Oh, penat kalau sangka baik lah. Polis dia kena sangka buruk. Tu kerja, tu tugas. Hakikat sangkaan dalam tugas tu lain. Itu hukum dia lain. Jangan bawa sangkaan tu. Polis dengan sangkaan. Dia masa tak bekerja tak ada masalah. Dengan jiran pun. Tapi bila dia bertugas, dia kena datangkan sangkaan tu. Sebab dia polis. Dia kena tahu dia polis. Masuk dalam balai tak apalah, kata. Mungkin takkan mereka buat buka baik yang nampak. Takkan lah. Ha, selesai. Malaysia selesai. Tentang dia ada hukum dia. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita doa supaya tak dibebani dengan beban seperti orang dahulu dibebani. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita minta pada Allah untuk dijauhkan daripada bebanan yang kita tak mampu nak tanggung. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keampunan, ampunkan kami, wa'fu anna, maafkan kami, waghfir lana, ampunkan kami. Dan engkau lah wahai Allah Tuhan yang maha tinggi, innaka antal azizul hakim. Kau lah Tuhan yang maha agung. Kau lah Tuhan yang maha bijaksana. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, sebab tu bila kita belajar tentang sifat Allah, kita akan melangkah dalam dunia ni bersama dengan ketakwaan. Dan itulah natijah dan sepatutnya kesan Ramadan ni pada kita. La'allakum tattaqun. Penyelesaian masalah dunia dan akhirat tu tattaqun, taqwa. Dan tuan-tuan, taqwa saya nak tutup dengan kisah terakhir. Taqwa ni bukan hanya datang dengan hablum minallah. Taqwa datang juga dengan hablum minannas. Ramadan ialah masa untuk satukan silaturrahim yang terputus. Nabi begitu, sil man khata'ak. Sambung silaturrahim yang terputus di kalangan kamu. Ahsin ila man sa'a ilaik. Buat baik pada orang yang buat jahat pada kamu. Nabi suruh. Tuan-tuan duduk kat mana? Surau al-ukhuwah. Satukan ukhuwah. Ini sifat Nabi SAW. Nabi sampai Madinah, apa Nabi buat?
ukhuwah. Satu kan Muhajirin dengan Ansar. Bila Sa'ad bin Rabi' disatukan dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dahsyat Sa'ad bin Rabi'. Apa dia kata? Wahai Abdul Rahman, ini hartaku separuh engkau punya. Ini isteri aku, mana-mana kau suka aku ceraikan untuk bagi kat engkau. Tuan-tuan, harta boleh sembang ni bini. Mereka sahabat ni tuan-tuan, kita pun tak faham kadang-kadang betapa iman mereka terhadap Allah dan Rasul. Apa yang mereka sayang tu mereka nak bagi. Kalau kita mungkin pilih kot nak bagi. Tak, ni disuruh Abdul Rahman bin Auf pilih. Abdul Rahman bagi tahu apa? Abdul Rahman kata tak payah. Tunjuk aku mana pasar cukup. Abdul Rahman ni businessman. Tunjuk mana pasar, Abdul Rahman kata. Ditunjukkan kepada Abdul Rahman bin Auf mana pasar. Tak berapa lama meniaga, sekejap. Nabi tengok Abdul Rahman bin Auf ada bedak kuning. Bedak kuning. Orang Arab dulu kalau ada bedak kuning maksud dia baru lepas kahwin. Nabi kata, tazawwaj, kamu kahwin? Dia kata, ya Rasulullah, aku kahwin. Dengan mahar apa? Mas. Tonton, baru meniaga. Kahwin, dah bagi mahar emas untuk isteri dia. Sewaktu sahabat beritahu Abdul Rahman bin Auf, kalau pegang batu, batu tukar jadi emas. Nak kata betapa bijak dan cerdiknya berniaga. Sampai hari ni kalau tuan-tuan lalu kat Madinah, ada ladang kurma milik Abdul Rahman bin Auf sampai hari ni. Kekayaan ya, bukan hanya zaman tu. Sekarang kita tengok, kita duduk makan kurma kat ladang Abdul Rahman bin Auf. Kalau tuan-tuan pergi Madinah. Tuan-tuan, ini sahabat. Mereka disatukan oleh Nabi ukhuwah dan mereka betul-betul jaga ukhuwah. Saya nak tutup dengan kisah tabi'in. Satu orang yang dikenali sebagai, tuan-tuan biasa kenal nama Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia ni satu orang yang cukup dekat dengan Allah. Satu orang yang belajar tauhid kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di zaman tu juga tabi'in yang hidup bersama dengan Imam Hasan Al-Basri ialah Al-Imam Ibnu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa nama? Takwil mimpi. Imam Ibn Sirin rahimahumullah ta'ala anhu. Tuan-tuan kalau tak ingat siapa dia ulama tabi'in yang hebat takwil mimpi yang Allah bagi kelebihan, dialah Al-Imam Ibn Sirin rahimahumullah ta'ala anhu. Mereka dua sahabat, mereka dua ulama, pernah berlaku khilaf antara mereka berdua ni. Pernah. Sebab perkara yang mungkin kita nampak kecil tapi besar. Satu bulan Ramadan pada satu tahun tu, Imam Ibn Sirin tak puasa. Ibnu Sirin bab fiqh dia ringan. Kalau Ibnu apa nama Imam Hasan Al-Basri dia syadid. Ada setengah ustaz dia kerah fiqh. Ada setengah ustaz dia longgar sikit bab fiqh ni. Kalau berlaku apa-apa peristiwa dia kata ulama dia ada khilaf bab ni. Setengah ustaz dia ada ulama ada khilaf bab ni. Dan setengah pandangan ulama macam ni, dan setengah pandangan ulama macam ni, dan pandangan Imam Syafi'i macam ni. Dalam kalangan Imam Syafi'i sendiri, mazhab Syafi'i sendiri pun ada khilaf di kalangan ulama. Imam Syafi'i, Imam Nawawi kata macam ni, Syekh Daud Fatani kata macam ni. Ha, dia buat keluar segala pandangan-pandangan. Ha, ada setengah ustaz dia ringan sikit. Ada setengah ustaz tak boleh, dia syadid. Dia pegang satu pandangan, itu. Tuan-tuan pergi umrah, dah siap miqat semua dah. Dah niat semua, dah talbiah belakang. Dalam perjalanan nak pergi ke Masjidil Haram, tiba-tiba ada seorang pakcik gigit kuku. Mutawif tengok, eh, pakcik, buat apa tu? Gigit kuku, Zat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pakcik. Pakcik dah mekat ni, gigit kuku pula dah. Allah, Ustaz. Separuh dah ni. Tak apalah, pakcik nak buat macam mana, dah terlupa. Semoga Allah ampun dengan dosa. Allah terima dan makbulkan umrah ni. Mabrurkan umrah. Setengah ulama, setengah ustaz. Kena setengah ustaz keras sikit. Pakcik, apa tu, pakcik? Gigit kuku tak? Astaghfirullahalazim, pakcik, gigit kuku. Bayar dam. Allah, ustaz. Separuh baru. Separuh ke penuh ke, pakcik? Bayar dam. Ayuh tu kalau separuh ni, saya bayar dam separuh. Bayar penuh, pakcik, apa separuh-separuh? Ha, ada setengah ustaz. Dia keras, dia syadid. Sebab apa? Dia nak ajar disiplin antara hamba dengan Tuhan. Dia tak mahu kita sambil lewa dengan Allah Ta'ala. Ada setengah ustaz syadid. Dia kerah. Sebab apa? Dia nak keluar pada khilaf. Ada setengah dia relax, buat petenang, minta ampun. Ada setengah ustaz lembut, slow. Dan tuan-tuan, macam tu Al-Imam Ibn Sirin, dia bab fiqah, dia slow sikit, dia relax, dia tak keras sangat. Sebab tu pada tahun tu, dia tak puasa. Ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, awak tak puasa? Dia kata, ni jari aku berdarah ni. Imam Hasan Al-Basri kata, jari berdarah, tak puasa. Dia kan Allah beritahu wa man kana maridan aw ala safarin, orang-orang yang yang sakit ataupun dalam safar musafir boleh buka puasa. Aku sakit ni,
Apa dah sakit jari, bukan gastrik ke apa ke? Tuan-tuan, menyebabkan Al-Imam Hasan Al-Basri tak cakap dah dengan Ibn Sirin. Dah tak mau jumpa Ibn Sirin, apa benda ni? Tak masuk akal langsung, jari berdarah tapi buka besar. Kalau kita dengar macam tu pun anak kita, kita rock bottom ni kan. Eh, budak ni kenal dengan aku sekejap gini ni. Hang jari luka buka puasa. Kalau anak kita memang siap lah. Ni dua-dua tabi'in, dua-dua ulama'. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri tak cakap lagi Imam Ibn Sirin. Allah cukup tak suka benda ni. Allah tak suka bila bercalarnya hubungan antara orang Islam dan orang Islam. Allah jadikan peristiwa supaya mana kita satukan balik hubungan ni. Banyak kali, kadang-kadang jiran bergaduh dengan jiran. Macam-macam cara Allah Ta'ala datangkan untuk kita grab opportunity untuk kita satukan balik hubungan tu. Allah buat macam-macam. Allah bagi macam-macam. Satu je penghalang. Ego. Ada orang kata, ustaz takkan saya nak minta maaf, bukan saya salah. Dia salah, dia kena minta maaf. Orang Islam minta maaf bukan sebab dia salah. Orang Islam minta maaf sebab dia sayangkan satu rahim tu. Walaupun dia tak salah, memang tahu satu dunia kalau pergi mahkamah pun dia menangnya. Tapi dia tak mau benda ni berlarutan. Dia lembutkan hati dia, dia lunakkan hati dia, korbankan jiwa dia, perasaan dia, dia minta maaf walaupun dia tak salah. Orang yang buat salah tadi tuan-tuan, kalau tiba-tiba kita minta maaf, aku buat salah, dia minta maaf, Allahu Akbar. Ini akhlak Nabi. Tuan-tuan, Allah tak mau benda ni berlarutan, Allah datangkan mimpi kepada Imam Hasan Al-Basri. Satu mimpi yang dia tak faham. Berulang kali mimpi tu, dia mimpi dia dalam kandang kambing. Tak pakai baju, nampak dada, pegang tongkat, duduk tegak. Dia tak faham mimpi tu dan dia tahu dekat Madinah ada satu orang pakar takwil mimpi. Siapa dia? Ibn Sirin. Dah, macam mana ni? Aku dah lah tengah tak perhati dengan dia ni, tengah bergaduh ni. Takkan aku nak tanya dia? Ada macam tu kadang-kadang lah dekat UK based tadi. Kita kadang-kadang ada tak perhati dengan orang ni sekian-sekian. Kita pula peminat durian krip Tegar. Tengok dia pula jual durian krip. Allah, aku nak beli ni. Aduh, dia jual. Nampak menarik ni poh kat Facebook, WhatsApp. Aduh, hai. Takkan nak beli pula. Aduh, dah tengah gaduh ni. Kadang-kadang macam tu. Al-Imam Hasan Al-Basri akhirnya dia tak tahan. Dia pun panggil pelajar dia. Beritahu kat pelajar dia, kamu jumpa dengan Imam Ibn Sirin. Beritahu kat Imam Ibn Sirin, ada seorang lelaki mimpi macam ni, macam ni. Jangan kata aku mimpi. Tuan-tuan, pelajar dia pergi. Sampai dekat Imam Ibn Sirin, pelajar tadi pun cerita mimpi tadi. Imam Ibn Sirin kata, balik, beritahu dekat Imam Hasan Al-Basri. Kalau dia mimpi, jangan kata orang dia mimpi. Kalau dia nak tahu apa makna mimpi itu, suruh dia datang jumpa aku sendiri. Tuan-tuan, terkejut Imam Hasan Al-Basri kan. Macam mana Ibn Sirin boleh tahu aku yang mimpi ni? Inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Tapi dia nak tahu apa makna mimpi itu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mana hamba pada Allah, dia tekan hati dia, dia lunakkan jiwa dia. Walaupun orang yang dalam keadaan tak berapa baik hubungan dengan dia, kerana ilmu, kerana hubungan dengan Allah, dia ketepikan perasaannya. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri letakkan perasaan dia kat tepi, bergerak pergi ke rumah Imam Ibn Sirin. Sampai rumah, bersalaman, bertentang mata, berguguran dosa, berputik semula cinta. Ketika tu ditanya oleh Imam Hasan Al-Basri, wahai Ibn Sirin, apa makna mimpi itu? Kata Imam Ibn Sirin, yang pertama, kamu adalah kandang kuda, kandang kambing tu, itu menunjukkan sifat zuhudnya kamu. Kamu ditawarkan oleh khalifah harta, kemewahan, keduniaan. Kamu tolak semua itu. Kamu pilih untuk duduk macam sekarang. Itu makna kamu berada dalam kandang kambing. Yang kedua, kamu tak pakai baju, nampak dada. Itu menunjukkan kamu satu orang yang sangat berlapang dada. Satu orang mudah memaafkan orang. Satu orang yang senang terdengar nasihat. Itulah sifat kamu. Yang ketiga, kamu pegang tongkat, duduk dalam kandang tu dalam keadaan tegak, tak bergerak. Itu menunjukkan kamu cukup keras dalam bahagian agama. Kamu cukup syadid dengan hukum hakam Allah Ta'ala. Kamu cukup kuat pertahankan hukum hakam Allah. Ini sifat kamu, wahai Imam Hasan Al-Basri. Wahai Ibn Sirin, aku ada satu lagi soalan ni nak tahu ni. Macam mana kau boleh tahu aku yang mimpi ni? Imam Ibn Sirin kata, pertama kali aku dengar mimpi ni, aku fikir tak ada orang kat Madinah ni yang layak bermimpi seperti mana mimpi ni lebih daripada kamu, wahai Imam Hasan. Kamulah orang paling layak bermimpi macam ni. Walaupun orang tarik muka dengan dia, walaupun orang tak puas hati dengan dia, walaupun orang tak bercakap dengan dia, dia tak tengok orang lain buruk. Dia masih meninggikan dan memuliakan orang. Ini sifat orang Islam yang sebenar. Dia tak meletakkan perasaan dia, hati dia untuk dipenuhkan nafsu-nafsu dia. Tetapi yang dia lebih utamakan ialah ukhuwah,
Kerana itulah menarik pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua orang yang berkasih sayang daripada orang Islam itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala bagi kekuatan pada kita untuk amalkan sampaikan insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf daripada tuan-tuan puan-puan sekalian. Semoga di akhir-akhir Ramadan ni, ada beberapa hari lagi, dua hari lagi tinggal ni, kita usahakan untuk yang terbaik dua hari ni. Kita tak tahu apa pengakhiran kita insya-Allah. Dan sebelum saya tutup ni, ada kawan saya ada bawa sikitlah. Dari kayu sugi, buku doa, apa nama, sarang burung. Lepas tu ada ni sikit lah, ada apa nama ni, bulan 11 saya akan bawa jemaah untuk tunaikan umrah musim sejuk. Kalau tuan-tuan ada niat untuk tunaikan umrah musim sejuk, tuan-tuan boleh bagi nombor telefon dekat sahabat saya. Lepas tu ada satu pamphlet lah dekat sana tu. Saya akan buat satu, bukan seminar, dia private coaching lepas raya untuk anak tuan-tuan yang ambil subjek physics. Saya sendiri ajar lah. Sains tulen lah, subjek fizik. 2 hari 1 malam dekat Lexis, Port Dickson. Ini kita buat special punya, 2 hari 1 malam jawab 1000 soalan fizik. Raya-raya juga, exam jangan lupa. SPM dan CJ Pelajaran Malaysia, dalam masa yang sama CJ Peperiksaan Mati. Hak tu penting, dua-dua penting. Jadi tuan-tuan, kita buat dua-dua lah insyaAllah. Ada bacaan ta'alim, bacaan hadis semua dalam program tu. Terhad cuma untuk 3 orang. Satu program 3 orang saja, private coaching. Saya ada seorang sahabat saya lagi lah. And dia sama juga sahabat saya, buat master sama-sama dekat UPM dalam course physics. And kita ada belajar, ada ajar sikit lah teknik-teknik macam nak tackle. Orang kata fizik susah-susah. Susah sebab tak tahu teknik. And tahu teknik insyaAllah Allah mudahkan insyaAllah. Orang Islam dia kena pandai semua. Rugi. And kita tengok The Avengers pun cerita pasal plan constant. Cerita pasal wormhole. Kita pun macam ha, itu semua fiction. Itu semua mohong belaka. Allah Ta'ala boleh buat kat Nabi Khidir. Dan tapi daripada segi saintifik, syahid. Dan kalau cerita panjang bab fizik ni, dia jadi kuliah lain insyaAllah. Semoga Allah terima insyaAllah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya, minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf daripada tuan-tuan, insyaAllah kita doa sikit. Semoga amin daripada tuan-tuan di pagi Ramadan ni, Allah Subhanahu Wa Taala terima insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awalil awalin wa akhiral akhirin, ya dhal quwwati al matin, ya rahimal masakin, ya rahman rahimin. Ya Allah, Tuhan yang pandang kami, Tuhan yang henti bagi kebaikan pada kami. Wahai Allah, hadirkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat pada kami, supaya ilmu-ilmu ini menjadi titian untuk kami bergerak akhirnya menuju ke syurga Engkau wahai Allah, bersama dengan nabi-nabi, para nabi, dan akhirnya bersama dengan kekasih kami sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad wahai Allah. Wahai Allah, kami rindukan nabi kami wahai Allah. Tolonglah hadirkan kesempurnaan sunnah nabi pada kehidupan kami, supaya mati nanti kami boleh berdepan dengan nabi kami wahai Allah. Kami malu kalau kami balik bertemu dengan nabi kami tercicir banyak lagi sunnah daripada kami wahai Allah. Wahai Allah, Kau bangunkanlah anak-anak kami dengan iman, Kau bangunkanlah keluarga kami dengan iman, Kau bangunkanlah kehidupan-kehidupan kami dengan iman, Kau matikanlah kami bersama dengan iman, Kau hadirkanlah kami ke dalam syurga Engkau bersama dengan iman. Wahai Allah, kami malu wahai Allah. Seandainya kami balik bertemu dengan Engkau bersama dengan dosa-dosa yang masih melekat pada badan-badan kami wahai Allah, tolong ampunkan dosa kami. Wahai Allah, hilangkanlah daki-daki dosa daripada jasad kami. Wahai Allah, hadirkanlah keikhlasan dalam hati kami supaya kami bergerak bersama dengan ketaatan pada Engkau wahai Allah. Tolong terima Ramadan kami wahai Allah. Tolong terima Ramadan kami wahai Allah. Tolong terima Ramadan kami wahai Allah. Allahumma razuqna hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma razuqna shahadatan fi sabilik. Allahumma ya Rabb Muhammad ansurna wa Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم